gigi harus bersih. Sebelum tidur malam digosok lagi. Sejak kapan kau lakukan? Sudah dulu ku kerjakan. Tiada pernah aku tinggalkan. Ku ingin mengikutimu. Ayo jangan ragu-ragu. Terus kerjakan setiap waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat segenap pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Bapak Dekan, Dr. Gigi R. Rahardian Parna Aji Mkes SP Pros, Dr. Gigi Mas Niari Novita, SPOF, Konsultan, Dr. Gigi Rendra Kristadi, MDSC, dan Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, SPOF.
Yang terhormat kepada Dr. Gigi Rudi Budi Raharjo, MKes SPKGA sebagai narasumber. Yang terhormat Dr. Gigi Molo Aris Wahyu Kundari, MKes SP Perio sebagai moderator. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar seri BKGN 2020. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Perkenankan saya, Agustin Wulan Suci Darmayanti, sebagai pembawa acara, membacakan susunan acara webinar hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Jember. 3. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 4. Pembacaan doa. 5. Pemaparan materi oleh narasumber. Dan 6. Penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami mohon menyilangkan tangan ke dada. Himne Universitas Jember. Thank you.
Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember kepada Dr. Gigi R. Rahardian Parna Aji Mkes SPPros, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Wulan. Yang terhormat Dr. Gigi Rudi Budi Raharja, Mkes Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Yang terhormat para peserta webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tahun 2020, dan yang saya banggakan panitia pelaksana kegiatan webinar BKGN atau Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah laula wala quwata illa billah amma ba'du. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan webinar dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Yang pada hari ini kami akan menampilkan tema peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19. Sebagai pembicara adalah staf Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, yaitu Dr. Gigi Rudi Budi Raharja, Mkes, SPKGA. Seperti diketahui bahwa berdasarkan riset kesehatan dasar atau RISKEDAS pada tahun 2018, ternyata menunjukkan angka rata-rata angka DMFT di Indonesia 7,1. Sementara hanya 10,2% dari 57,6% yang mengaku memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut telah mendapatkan pelayanan medis gigi. Hal ini tentulah merupakan tantangan, terutama bagi kami selaku staf dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Karena Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember terus berupaya untuk meluluskan para dokter gigi baru, walaupun di tengah masa pandemik saat ini. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020. Di tengah masa pandemik seperti saat ini, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember yang mendapatkan dukungan dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan PT Unilever mengadakan kegiatan peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2020 dengan melaksanakan webinar atau dalam bentuk edukasi online. Hal ini sebagai upaya efektif di tengah keterbatasan kegiatan tatap muka dalam mendorong perilaku perubahan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan di situasi pandemi COVID-19 ini dan tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kalau tadi saya utarakan terhadap riset kesehatan dasar, ternyata masih tingginya yang bermasalah dengan kesehatan gigi dan mulut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya efektif yang menjurus kepada perbaikan perilaku ataupun pemberdayaan kemampuan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Untuk peringatan BKGN ini, kami telah melakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah teledentistry. Teledentistry merupakan suatu kegiatan screening di mana pada screening secara online merupakan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan gigi secara online dari masyarakat kepada para dokter gigi. Kemudian yang kedua, hari ini yang merupakan seri yang kedua,
Setelah kemarin kami juga mengadakan edukasi online. Harapan kami, masyarakat selalu memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya agar dapat melaksanakan secara optimal. Menjaga kesehatan gigi dan mulut bukan merupakan masalah yang sederhana. Karena kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian yang terpenting dari kesehatan tubuh secara menyeluruh. Oleh karena itu, hari ini kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Gigi Rudi Budiharjo, MKes SPKGA, yang di tengah-tengah kesibukannya tetap berkenan memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19. Seperti diketahui, beliau merupakan spesialis kedokteran gigi anak yang dipunyai oleh salah satu yang dipunyai oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, sehingga kami ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sebagai baik masyarakat di Kabupaten Jember khususnya ataupun secara keseluruhan yang bisa mengikuti kegiatan ini. Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember yang dilaksanakan pada hari ini dengan mengambil tema peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak dalam masa pandemi COVID-19 bersama Dr. Gigi Rudi Budiharjo, MKes SPKGA, siap untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, semoga kita semua bisa mengambil hal-hal yang penting dan bermanfaat dari materi ini dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKG Jember, Bapak Ibu Wakil Dekan, pemateri, para peserta webinar sekalian, sebelum acara ini kita lanjutkan, marilah sinar kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini mendapat keberkahan dan kelancaran. Saya akan memimpin doa dengan tata acara Islam. Mohon bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, saat ini kami berkumpul dalam acara kegiatan tahun 2020. Kegiatan yang dapat mempererat solidaritas dan menjadikan sana saling membantu sesama. Kami mohon ya Allah, kiranya kegiatan ini dapat berada dalam ridho-Mu. Berkailah semua langkah kami dan perbuatan kami. Dan jadikanlah langkah-langkah itu sebagai nilai ibadah bagi kami. Ya Allah, ya Alim, Allahumma inna nas'aluka ilman nafian, wa rizqan wasian, wa syifaan min kulli da'in, wa saqa min birahmatika, ya arhamar rahimin. Wa amalan solehan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi kami sebagai bekal dalam perjalanan kehidupan menuju kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, Allahumma yasir bala tu'asir. Mudahkanlah urusan kami, ringankanlah langkah kami, dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang baik. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dalam menghadapi segala ujian-Mu. Sesungguhnya Engkau bersama orang-orang yang sabar. Ya Allah, ya Ghafur, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami, para pemimpin kami, dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah, ya Mujib, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa kami. Ya Allah, maka kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selalu mengingat protokol kesehatan,
Sebelum acara inti kita mulai, marilah kita simak tari 6 langkah cuci tangan dan cerita BKGN 2020 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Mari, 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 mari.
Inilah sekelumit cerita BKGN dari tahun ke tahun, yang mana di tahun 2020 ini kita harus bersabar karena kegiatan kita hanya dilakukan secara virtual. Kemudian marilah kita saksikan lagu dan senam gosok gigi yang dipersembahkan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Acara selanjutnya adalah acara webinar oleh Dr. Gigi Rudi Budi Raharjo, MKes SPKGA, yang akan langsung dipandu oleh moderator Dr. Gigi Melo Aris Wahyu Kundari, MKes SP Perio. Waktu dan tempat kami serahkan pada moderator. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi R. Rahardian Warna Aji, MKes SP Prof. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Masniari Novita, MKes SPOF, konsultan. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Rendra Kristedi Prasetya, MDSJ. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Kedokteran Gigi Universitas Jember dan juga sebagai Ketua Panitia Webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi tahun 2020, Dr. Gigi Dwi Kartika Priyono, MKes SPOF. Dan yang kami hormati pula Dr. Gigi Rudi Budi Raharjo, MKes SP Kedokteran Gigi Anak, selaku narasumber webinar seri kedua Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tahun 2020.
Dan yang kami banggakan pula, para peserta webinar, Bapak-Ibu sejawat dokter gigi, para Bapak-Ibu, para orang tua, serta mungkin di sini ada yang dosen, kemudian adik-adik mahasiswa, mungkin juga ada yang hadir sebagai peserta webinar di KGN 2020. Pertama kali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga pada hari yang mendung-mendung cerah ini, ya mendung tapi cerah, mudah-mudahan ya ini sebagian besar wilayah Indonesia demikian. Alhamdulillah hari ini tidak hujan, tadi pagi hujan ya, sekarang cerah. Kita dapat berkumpul dalam suatu acara webinar seri kedua dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tahun 2020. Tak lupa kita sampaikan salam dan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya dunia wal akhirah. Sebelum acara dimulai, izinkan saya Meloaris Wahyu Gundari yang selanjutnya akan memandu acara ini. Adapun tata tertib acara ini adalah sebagai berikut. Pertama, nanti pemaparan materi oleh narasumber Dr. Gigi Rudi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian setelah sesi pemaparan materi, ada sesi tanya jawab atau diskusi yang nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada chat Q&A ataupun raise hand. Kemudian untuk peserta webinar, di akhir acara mengisi post-test sebagai presensi dan kemudian sebagai syarat minimal 70 nilainya ya untuk mendapatkan sertifikat webinar. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saatnya kita menyimak pemaparan materi dari Dr. Gigi Rudi Budiraharjo, M.Kes Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Namun ada baiknya kita, saya sebagai moderator, ingin membacakan kurikulum vitae beliau. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayangnya. Dengan ini saya izinkan untuk share tentang kurikulum beliau. Nama Dr. Gigi Rudi Budiraharjo, M.Kes, spesialis kedokteran gigi anak, tempat tanggal lahir Jember, 13 Juli 1964. Email korespondensi rudi.budi@gmail.com. Nah, berikut adalah studi sekolah ya. SD ada di Maria Fatima 2 Jember, Jatim tahun 1977. Kemudian SMP di SMP 1 Jember tahun 81, SMA di SMA 1 Jember tahun 1984. Kemudian dilanjutkan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tahun 1997. Kemudian S2 di Ilmu Kesehatan Gigi Universitas Erlangga tahun 2001 dan lanjut ke spesialis kedokteran gigi anak di Fakultas Kedokteran Gigi Erlangga juga tahun 2019. Pekerjaan beliau saat ini adalah staf pengajar di bagian pedodonsia, yaitu bagian kedokteran gigi anak, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, mulai tahun 2000 sampai sekarang. Beliau juga sebagai pembicara di beberapa tempat, mohon maaf tidak kami tuliskan di sini, tadi sempat saya tanyakan ya, ada di Solo ya dok ya, Solo, Medan, seluruh Nusantara, Papua dok. Ya itu lah sekilas kurikulum vitae dari Dr. Rudi. Kemudian sebelumnya saya sempatkan untuk memberikan sedikit sekilas prakata ya, bahwa ini nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau adalah hal-hal tentang peran orang tua di masa COVID. Jadi apa-apa yang perlu dilakukan orang tua untuk membimbing anak dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk selanjutnya, baiklah,
kita simak paparan dari beliau, kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan langsung di tengah-tengah acara, tidak usah menunggu, dan nanti bisa ditanyakan, saya bacakan di akhir acara. Kepada Dr. Gigi Rudi Budiraharjantes, SPKGA, waktu kami persilakan, Dok. Terima kasih waktunya, Dr. Mulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada Bapak Dekan FKG Universitas Jember, Dr. Rahardian Parnadi, S.Prof. Wardek 1, Dr. DRG Mas Riani Novita, M.Kes, S.Prof. Yang Wardek 2, Dr. Rendra Restiati, M.D.S., S.Prof. Wardek 3, Dr. Dwi Kartiko Apriyono, S.Prof. Juga moderator yang yang Dr. Melo Aris Wahyu Buntari, M.Kes, S.Prof. S.P. Periu. Nah, juga host kami yaitu Dr. Wulan Agustin Wulan dan Wulan Suci M.D.Sc. Juga buat alumni FKG Universitas Jember yang kami banggakan dan kami cintai. Juga orang tua. Orang tua dan audien, baik Dr. Gigi atau orang tua yang mengikuti, juga adik-adik mahasiswa FKG, baik di Universitas Jember yang kami cintai dan sayangi, juga di universitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan webinar tentang peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak dalam masa pandemi COVID-19. Jadi di mana sudah tahu semua bahwa pandemi COVID sangat menyita waktu, terutama tenaga kesehatan, masyarakat secara luas, juga kita sebagai dokter gigi terutama, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita selalu berdoa, dan semoga audien dan masyarakat Indonesia khususnya terus sehat, terus mengikuti protokol COVID kesehatan, sehingga tidak COVID segera berlalu dari bumi Indonesia dan di dunia juga. Mohon kita berdoa untuk yang sudah meninggal mendahului kita, baik tenaga kesehatan, baik masyarakat. Jadi kita benar-benar rasanya ini di luar dugaannya, sudah setahun ulang tahunnya. Semoga tidak berlanjut ya penyakit corona, Mbak COVID ini. Semoga. Jadi dan harapan saya hanya bisa memberikan sedikit masukan buat mungkin ibu-ibu muda, ibu-ibu yang anak-anaknya juga ingin datang ke dokter gigi buat sementara, bila tidak darurat harus untuk sementara cukup di online, dokter online dan sebagainya. Itu harapan saya. Jadi begitu, di sini juga saya akan memberikan bahwa karies gigi merupakan penyakit kronis yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Tetapi 90% kasusnya dapat dicegah, terutama bila ini tidak terjadi COVID ya. Dan sekitar 243 hari sekolah itu kehilangan dalam setahun. Padahal cuma dalam setahun hanya 365 ya, sehingga kesehatan mulut di sini itu buruk ya. Dan 40% anak-anak mengalami sakit gigi dalam setahun terakhir dan kurang merasa percaya diri. Anak-anak yang kurang percaya diri hampir 5 kali cenderung menghindari tersenyum dan tertawa karena gigi mereka
yang bermasalah. Makanya kita juga meskipun pandemi ini ingin tetap melihat tawa anak-anak ceria, ya. Makanya kita tetap harus optimis bahwa meskipun pandemi tetap terjaga kesehatan gigi mulut anak-anaknya. Bagaimana peran orang tua menjaga kesehatan gigi anak? Banyak sekali ya, terutama mungkin orang tua juga selalu berpengaruh sangat besar dalam pembentukan perilaku anak. Bagaimana usaha memelihara kesehatan gigi anak harus tetap ada interaksi antara anak orang tua. Ya, jadi orang tua bisa sebagai pengasuh, bisa sebagai pendidik, bisa sebagai pendorong maupun sebagai pengawas. Bisa juga sebenarnya sebagai teman ya. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, sebagai pengasuh, apa yang kita perhatikan? Terutama asupan makanannya, asupan kesehatan giginya, kita harus tetap perhatikan. Misalnya harus makan makanan yang berbuah dengan serat dan berair. Kenapa kok dengan serat dan berair? Dengan berserat itu dia dapat membersihkan dengan sendirinya self-saving untuk apa di rongga mulut. Jadi kita harus makan yang berserat dengan biji-bijian dan ikan yang banyak mengandung fluor, terutama ikan-ikan yang segar ya. Jadi itu juga selain protein tinggi juga mengandung fluor yang alami untuk supaya gigi tidak mudah terjadi karies. Juga dengan asupan kita harus mengurangi asupan manis ya, yang lengket, terutama anak-anak kan sukanya permen, coklat, fast food dan lainnya, itu harus kita hindari. Jadi sekarang ibu-ibu atau diusahakan anak-anak harus makan yang sehat. Dengan makan sehat kita harapkan kesehatan giginya terjaga, itu terutama ya. Tidak lupa juga protokol COVID ya, selain pakai nanti kalau keluar pakai masker, pakai hand sanitizer, sering cuci tangan dan jaga jarak. Juga asupan makanan sangat penting, selain vitamin-vitamin ya, biasanya vitamin C dan sebagainya. Bagaimana orang tua sebagai pendidik? Nah, di sini juga di anjurkan cara menyikat dan memilih sikat gigi yang baik. Cara menyikatnya bagaimana nanti ada videonya, kita jelaskan sampai detail. Juga cara memilih sikat giginya yang baik bagaimana. Sikat gigi itu harus sesuai usianya, besar kecilnya, lembutnya kalau bisa, bulunya itu harus yang soft, sehingga tidak merusak gusi waktu melakukan sikat gigi. Itu sangat penting sekali ya. Jadi banyak kita lihat bahwa pasien-pasien itu umur sudah masih muda tapi gusinya turun. Itu karena salah gosok giginya. Mungkin nanti kita berikan videonya. Juga makanan yang baik itu makanan yang bagaimana? Itu harus tahu. Yang tadi ya sekali. Juga makanan yang harus dihindari. Juga pemberian wawasan dan pengenalan mengenai perawatan ke dokter gigi. Kalau tidak COVID memang 3-6 bulan wajib ke dokter gigi. Tetapi dengan adanya COVID ini nanti aturannya berbeda ya. Mendongeng, membacakan buku, memutarkan video edukasi tentang kesehatan gigi. Ini ada kendala ya. Sebagai pendorong, ya. Sebagai pendorong, kita harus selalu memberikan semangat ya pada anak-anak ya, supaya selain melakukan tugas hariannya juga teratur khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulutnya.
Jadi anak-anak selain karena sekarang di rumah ya, kita lihat anak-anak ya, kita sekarang tiap hari WFH, jadi dengan adanya WFH kayaknya pola hidup juga berubah, yang dulunya pagi harus ke sekolah, sekarang pagi tidur mungkin ya, terus malam baru buka HP, mulai siang sampai malam hampir pagi begitu ya. Nah, mungkin kita sebagai orang tua selain mendorong juga mengawasi nantinya bahwa harus tetap teratur seperti sedia kala. Jadi pola hidupnya tetap harus sehat ya. Itu yang penting. Sebagai pengawas, di sini diharapkan orang tua dalam hal ini harus menjaga agar anak tidak melakukan perilaku yang berdampak buruk ya tentang kesehatan giginya. Jadi harus tetap gosok giginya dipantau 2 kali sehari minimal setelah makan pagi dan sebelum tidur. Itu yang sangat penting ya. Juga tadi itu perilakunya juga harus dipantau. Tidak boleh tidur sampai pagi, tidur malam sampai pagi, tapi siangnya bangun ya, dirubah. Juga untuk kebiasaan buruk ya, menghisap jempol, menggigit benda-benda, bertopang dagu dan sebagainya, itu harus dikasih penjelasan sehingga itu nantinya bisa mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi. Bolehkah ke dokter gigi anak selama masa pandemi? Di sini kami sebagai anggota dari Ikatan Dokter Gigi Anak juga ada semacam kebersamaan bahwa dengan adanya potensi penyebaran COVID yang sangat mungkin ini suaranya kurang jelas ya, coba karena sendirian saya coba buka. Jadi dari dokter gigi anak bahwa dengan adanya penyebaran virus COVID-19 yang makin merajalela ya, maka dianjurkan anak-anak ke dokter gigi itu hanya kasus-kasus yang tertentu saja. Contohnya misalnya pendarahan yang tidak berhenti, itu dianjurkan datang ke dokter gigi. Atau kecelakaan hingga gigi patah atau lepas, baru ke dokter gigi. Atau anak nyeri yang sulit sekali untuk makan, pulpitis ya. Jadi nyeri sekali, pulpitis yang tidak bisa ditahan, itu harus ke dokter gigi. Juga bengkak ya, mungkin bengkak, itu wajib ke dokter gigi. Tapi kalau tidak dihimbau, itu orang tua tetap dimohon menunda anak-anak ke dokter gigi. Baik ke rumah sakit, baik ke klinik praktek, maupun ke tempat-tempat praktek yang lainnya ya, dokter gigi maksudnya ya. Baik spesialis maupun dokter gigi umum. Jadi harapan kami, Bapak Ibu terutama yang mempunyai putri yang masih kecil-kecil, tidak perlu risau, jadi cukup di rumah bisa. Mungkin dengan jalan pemberian tutmus, ya, pemberian tutmus itu semacam pelapisan gigi, bisa melalui dipantau terus cara gosok giginya, pemberian vitamin gigi, dan sebagainya. Nah itu bisa dipantau dari rumah, supaya tidak terjadi kelainan yang lebih berbahaya, yaitu virus COVID-19 ini. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semuanya, kalau putra-putrinya ada keluhan gigi yang tidak terlalu yang seperti kita jelaskan ini, bisa dikendalikan di rumah ya. Beraktivitas di rumah dengan menjaga kebersihan mulutnya, cuci tangan, serta tetap
menerapkan social distancing. Semoga putra-putri Bapak Ibu makin sehat ya. Lalu bagaimana orang tua dalam menjaga kesehatan gigi anak selama di rumah? Ada tips-tips tertentu ya yang kita berikan di sini ya, yaitu tetap kita jaga cara menggosok giginya, yaitu cara menggosok gigi tetap harus minimal 2 kali ya, setelah sarapan, makan pagi, dan sebelum tidur malam, itu minimal ya. Syukur-syukur anak-anak itu mengerti. Jadi ibunya juga memberikan setelah makan berkumur misalnya ya, nah, itu sangat membantu sekali. Ya. Pastikan anak tidak mengkonsumsi apapun sebelum tidur, setelah menyikat gigi sebelum tidur. Jadi setelah sikat gigi sudah tidak boleh makan apapun. Nah, yang terjadi dan banyak sekali terjadi di sini ya, di tempat praktek terutama, pasiennya itu rampan karies karena kalau tidur ngedot. Tidak bisa tidur, dok. Kalau kalau tidur nggak minum susu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sehingga dalam waktu singkat, itu kariesnya pasti banyak. Terutama di rahang atas, belakang. Karena kalau tidur kan susunya pasti diam di sana. Dan dengan adanya diamnya susu, pasti bakteri bekerja. Nah, ini memang banyak sekali yang itu dirubah untuk Bapak Ibu, itu harus dirubah. Untuk tidur tidak boleh, harus minum pakai gelas. Diajari minum pakai gelas. Atau juga setelah saya, ini belum diteliti ya, banyak sekali rampan karies tapi pakai ASI, dok. Kok bisa ya pakai ASI? Padahal zaman dulu dengan ASI tidak ada kariesnya. Tapi sekarang ini dengan ASI banyak kariesnya. Ternyata, ini belum diteliti ya, hanya mungkin pemikiran saya bahwa ASI sekarang kan bisa dimasukkan di dalam kulkas. Mungkin waktu tidur juga diberikan ASI yang di dalam kulkas karena orang tuanya, ibunya bekerja. Itu banyak sekali. Nah, ini mungkin perlu nanti dokter-dokter gigi atau adik-adik mahasiswa meneliti itu ya. Kenapa ASI yang ditaruh di kulkas itu atau ASI itu yang tidak langsung diminum pada mamanya tapi diminum melalui botol itu juga. Sementara ini pasien yang saya tanyakan itu karies ya. Itu mungkin perlu kenapa ya. Mungkin kita sebagai pendidik nanti kita usahakan itu diteliti. Dan juga ini juga dianjurkan ganti sikat gigi setidaknya tiap 3 bulan ya. Karena dengan bulu sikat yang rusak ya, katanya dosen saya dulu sering ya, mosok sikat giginya wis koyo sikate jeding gitu ya, masih dipakai. Nah, ini harus diganti. Dan juga bulu sikatnya itu harus benar-benar yang soft ya, terutama anak-anak ya. Ukurannya juga, ukurannya itu harus tepat. Kalau anak 2 tahun di situ kan sudah ada untuk 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, di atas 5 tahun misalnya. Nah, itu harus sesuai ya. Sehingga giginya benar-benar bersih dan juga diawasi apakah sudah sampai belakang, kadang-kadang yang depan aja yang digosok gigi, tapi yang belakang tidak. Nah, itu sebagai ibu atau orang tua harus memperhatikannya. Terus juga makan makanan yang bergizi seimbang ya. Wajib makanan itu tinggi kalsium ya, sehingga pembentukan atau perkembangan tulang dan giginya itu bagus ya. Dan itu bisa dianu dengan mestinya juga banyak ya makan makanan ikan-ikan ya yang fresh ya. Juga diwajibkan menghindari cemilan yang tidak sehat ya, itu permen, coklat dan sebagainya ya.
boleh makan permen kan, tapi harus dibersihkan, digosok gigi misalnya. Misalnya kepingin ya. Juga tetap harus makan makanan yang yaitu sayur dan buah itu wajib mestinya. Padahal anak-anak sekarang mungkin ya jarang sekali yang suka sayur dan buah. Pasti sukanya coklat, permen, fast food, ya, McD, dan sebagainya. Itu kesukaan anak-anak sekarang ya. Yang ketiga yaitu ajarkan cara berkumur dan menggunakan dental floss. Ini ya, seyogyanya kita itu setelah makan tuh harus berkumur yang benar. Bagaimana cara berkumur yang benar, nanti ada videonya. Ya. Itu wajib ya. Jadi kita harus mengaturkan gigi, mulut, jadi begini kumurnya. Sehingga bersih sekali ya. Itu bisa diulang 3-4 kali ya. Terus hindari penggunaan tusuk gigi ya ini. Karena bisa merusak interdental, bisa melebarkan sehingga makanan malah numpuk di sana. Bisa menusuk, kalau anak-anak kan nggak boleh menusuk gusi, dan itu bisa infeksi. Gunakanlah dental floss ya, karena apa? Dental floss itu benang yang dilapisi lilin, sehingga masuknya ke interdental itu, kalau ditarik keluar itu posisi giginya tidak berubah, tidak membuka, sehingga makanan tidak nanti tidak bisa menempel di sana. Dan sehat ya. Terus ini yang keempat, harus konsultasi ke dokter gigi atau baliknya. Pada masa kapan, terutama pada masa pandemi ini ya, kan banyak online dokter gigi yang melakukan acara misalnya online dokterku dan sebagainya, boleh ya. Untuk sementara saya kira harus begitu. Jadi tidak perlu sering ke dokter gigi, datang ke dokter gigi kecuali yang keadaan darurat tadi ya. Meretayong distilled water dengan kasa ligam-gam lang dinaklot dipanan natin. Baby, open your mouth. Right. Okay. Juga pada waktu setelah minum dot, ikut-ikut, and then the tongue. Okay, and yeah. Very good, sehingga baby. Sehingga bersih, ya. Tidak okay. Ada sisa-sisa, mucosa atau this kami susu itu yang jahat kan kami enang tangkai madami na yan putih video cara mengikat gigi dengan teknik roll ya. Jadi terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Nadia, umur saya 12 tahun. Teman-teman, yuk kita belajar cara mengikat gigi. Video juaranya video dengan nah, teman-teman, biasanya saya mengikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam. Dosen senior kami yaitu punya CD ya. Letakkan pasta gigi sebesar biji kacang di atas permukaan mulus gigi.
Saya mulai menyikat gigi dari sebelah kiri atas dengan cara menggerakkan bulu sikat dari arah gusi ke arah gigi. Lebih mengetahui tentang cara lakukan gerakan memutar sikat gigi dari atas ke bawah, ulangi sebanyak 3-4 kali gerakan. Berurutan ke arah gigi depan. Cuman biasanya ini dilakukan bergerak pelan-pelan sampai ke gigi samping belakang kanan. Umurnya di atas 6 tahun. Setelah itu, pindah ke gigi bawah kanan dengan cara yang sama, lakukan dari gusi ke arah gigi lalu berurutan ke arah gigi depan. Bisa berbunyi sehingga bisa menggunakan sampai ke gigi belakang bawah kiri. Pasta gigi yang mengandung klor. Jangan lupa sikat juga permukaan gigi bagian dalam dengan cara memutar dari arah gusi ke gigi berurutan ke depan sampai ke samping belakang kanan. Lanjutkan menyikat permukaan gigi bagian dalam atas dengan cara yang sama memutar dari arah gusi ke arah gigi berurutan ke depan sampai ke samping kiri. Lalu untuk permukaan punya dengan gerakan maju mundur baik bagian kiri maupun bagian kanan dan juga bagian bawah kiri dan kanan. Pastikan semua bagian permukaan gigi sudah bersih. Cara berkumur yang benar ya. Setelah menyikat gigi, saya berkumur dengan cara masukkan air bersih secukupnya ke dalam mulut, lalu katupkan gigi atas dan gigi bawah, lalu tiupkan dengan kencang ke segala arah. Nah, caranya jika di sekolah kita tidak sempat sikat gigi setelah jajan, kita bisa lakukan kumur-kumur dengan cara yang sama. Nah teman-teman, agar gigi kita tetap sehat, kita harus rutin periksa ke dokter gigi. Ini melapisi gigi supaya tidak mudah berlubang ya. Biasanya yang dokter gigi lakukan ke gigi saya yaitu menguluskan fluor ke semua permukaan gigi agar gigi kita tidak mudah lubang. Pada gigi geraham yang baru tumbuh, di mana permukaannya yang berlekuk-lekuk, diberi pelapis atau fissure sealer agar mudah dibersihkan dan makanan tidak mudah menempel. Jadi teman-teman, jangan lupa ya, sikat gigi 2 kali sehari dan kumur-kumur, lalu jangan lupa juga periksakan gigimu ke dokter gigi rutin 6 bulan sekali. Jangan tunggu sakit ya teman-teman, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. The bristles of your toothbrush should be at a 45-degree angle to the surface of your teeth. This will help the bristles reach under the gum line. Move the brush back and forth across 2 to 3 teeth at a time using short strokes. These short strokes are followed by a sweeping motion away from the gums. Continue this motion along the entire arch. Short back and forth brushing followed by a sweep away from the gums. The front teeth. Again, angle the brush 45 degrees to the tooth surface and repeat. Repeat the technique for the inside of the teeth. Brush 2 to 3 teeth at a time and progress all the way around the arch. Bagaimana memilih pasta gigi untuk anak-anak ya? Memang kita juga pasta gigi itu sangat penting sekali ya, terutama pada anak-anak yang di bawah 6 tahun atau anak-anak yang masih terlalu kecil ya. Kalau bisa tidak perlu berpakai yang berfluoride ya untuk yang di bawah 6 tahun, kecuali sudah di atas 6 tahun. Kenapa? Karena kalau terutama anak-anak ini sebetulnya bukan umur ya. Sebetulnya bagaimana dia bisa berkumur. Kadang anak-anak 3 tahun, 4 tahun itu masih banyak yang tidak bisa berkumur dengan benar. Terpaksa diminum. Di praktek saya itu begitu. Kumur, tidak bisa minum. Dikumur, diminum ya. Sehingga apa yang terjadi kalau berfluoride? Fluoride itu juga ada racunnya kalau terlalu banyak. Makanya lebih amannya kalau di bawah 6 tahun yang zero atau zero fluoride ya, non fluoride, tidak ada fluoride-nya. Itu lebih amannya.
karena folat itu sangat berbahaya bila tertelan ya. Itu anjuran kami. Terus mungkin bisa, kadang anak itu juga enggak mau. Kalau digosok gigi, sulit dong anak saya. Mungkin perlu dipilihkan rasa-rasa ya. Bagaimana rasa-rasa mastasi gigi sekarang macam-macam ya. Ada rasa stroberi, ada rasa melon, ada rasa macam-macam ya. Dan itu sangat membantu sekali. Nah, terus hindari bahan yang abrasif. Nah, ini ya. Karena bisa merusak enamel dan gigi mudah terkikis. Kenapa kalau tidak boleh yang abrasif? Banyak ya, pasta gigi mungkin ya karena murah ya, itu mengandung deterjennya banyak. Jadi dengan deterjen yang banyak itu busanya banyak. Itu malah tidak bagus ya. Karena itu biasanya deterjen itu membuat lebih abrasif ya. Jadi yang banyak itu malah kandungannya itu yang mengandung kalsium karbonat, bisa sorbitol, bisa sodium sulfat, dan sodium monofluoride. Monosulfat itu yang kandungan-kandungan yang sangat manfaat untuk yang ada di pasta gigi sebetulnya, selain fluor tadi ya. Jadi mungkin Bapak-Ibu sekarang sudah beralih, jangan ngambil yang terlalu murah sekali, tapi dilihat isinya. Di pasta gigi itu dilihat isinya apa kandungannya. Sehingga anak-anak makin suka gosok giginya, makin bersih giginya, makin cemerlang dan senyum Pepsodent katanya. Kebetulan ini sponsornya Unilever ini ya, jadi terima kasih juga kepada Unilever ya yang telah memberikan sponsor kepada kita juga untuk terjadinya webinar interaktif ini ya. Nah, ini teknik berkumur yang benar ya. Pertama-tama masukkan air secukupnya dalam gelas, katupkan gigi-gigi dan bibir. Dengan tekanan bibir, pipi, air digerakkan ke dalam seluruh rongga mulut. Dan diulangi 3-4 kali, bisa lebih boleh. Sehingga kalau bisa mestinya hangat ya, lebih nyaman ya. Hangat ya, jadi lebih nyaman saya rasa. Cuman anak-anak sekarang tuh sukanya malah es. Nah, itu mestinya lebih baik yang hangat sehingga ngilu berkurang. Lanjut. Nah, ini sekarang penggunaan dental floss ya. Nah, dental floss itu sangat penting saya kira ya, karena tidak mungkin sikat gigi itu masuk ke sela-sela gigi untuk membersihkannya ke interdental, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ke sela-sela gigi terjangkau, makanya perlu adanya dental floss ini. Tapi jangan tusuk gigi ya, harus dental floss ya. Masukkan dental floss pada sela gigi dan gesekkan. Kalau bisa sampai masuk ke dalam gusi ya, sampai masuk sekali. Ditarik dental floss, dimasukkan lagi, ditarik ke mesial distal dan dikeluarkan ke arah opor. Terus begitu ya, ulangi gerakan sampai sela-sela gigi bersih. Kadang sampai berdarah sedikit juga enggak apa-apa ya. Untuk anak kecil dapat menggunakan dental floss holder. Jadi ada pegangannya. Nanti kita sambungkan dental flossnya. Oke. Nah, ini ya ada holdernya. Biasanya anak-anak kan kesulitan membersihkan, makanya orang tua baik harus membantu. Tapi kalau sudah 6 tahun ke atas mestinya bisa diajarkan membersihkan sendiri dengan dental floss. And it can also cause cavities between the teeth. So you want to floss. Istilahnya mancing ya. Between the molars. Kotorannya dipancing dengan dental floss ini. Especially the molars. Especially when the teeth, two teeth are touching. Karena dengan sisa makan yang tertinggal, biasanya meskipun tidak karies bisa infeksi di sana. Bengkaknya bisa, penyebabnya juga karena sisa makanan yang di interdental ini.
di sela-sela gigi ini. Jadi kadang kok giginya nggak karies, tapi kok ada absesnya. Itu biasanya karena makanan di sela-sela gigi ini. Kids' teeth are usually a little farther. Jadi sekarang Bapak Ibu yang dulunya belum pernah pakai dental floss, kami harapkan sudah menggunakan dental floss. Kalau yang sudah menggunakan, diperbanyak ya, membersihkannya dengan dental floss juga. Saya kira waktunya sudah 45 menit. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat. Jaga kesehatan. Protap untuk kesehatan, yaitu untuk COVID ya. Tetap harus pakai masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan. Tidak lupa juga makanan-makanan yang bergizi tadi. Ikan-ikan dan sebagainya yang alami, juga tidak lupa meminum vitamin, terutama vitamin C untuk menjaga kebugaran tubuh. Demikian waktu yang terima kasih atas apa, perhatian dari audiens semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu ya dok ya. Tadi sepertinya mau pamit, mau kemana. Siap moderator. Dok, ini ada yang raise hand. Raise hand ya. Kita dulukan, betul apa-apa. Ya, siap. Ya, terima kasih. Berikutnya akan saya coba untuk apa namanya acak ya. Tadi sudah ada raise hand di awal-awal. Tidak apa-apa, di awal, kemudian banyak sekali. Bentar. Yang pertama tadi siapa ya? Saya ingat ada Dr. Zainul Khalid. Masa didulukan ini? Yang lainnya apa ini dulu ya? Jadi pertama itu. Ini banyak sekali mungkin dari alumni kenalan Dr. Rudi banyak sekali yang tanya di sini. Bisa reuni juga. Mohon bantuannya untuk MC atau host untuk membuka mic. Ya, sebentar, Dok. Buka mic dari Dr. Zainul Khalid. Terima kasih. Silakan Dr. Zainul apabila sudah terbuka. Dr. Zainul. Enggak ada, Dok. Tidak ada ya? Oh ya, mungkin tadi diturunkan terus pergi gitu ya. Ini ada lagi berikutnya, wali dokter gigi. Jadi dokter gigi juga termasuk wali juga ya, wali orang tua ya. Dokter gigi Diah Eka. Dokter wali sudah saya buka, saya buka untuk dibukanya. Dokter gigi Diah Eka tadi ada ya? Silakan untuk dibuka Dr. Didi Diah Eka. Kayaknya juga diturunkan juga ini. Dr. Wali sudah saya buka, Dok. Yang mana? Yang mana Dr. Rulan? Dr. Gigi Wali sudah saya buka mic. Oke, okay, Dr. Gigi Wali Diah Eka, monggo silakan, ada yang tadi perlu ditanyakan karena semua tadi materinya menarik sekali ya. Kita semua di sini kan para orang tua juga. Monggo silakan Dokter Dia. Dokter Dia. Halo. Ada ya? Enggak ada Dokter Ulan. Dokter Dia. Berikutnya nih. Di Q&A aja dulu, Dok. Q&A banyak pertanyaan, Dok. Oke, sekarang ganti ke Q&A. Oke, ini ada dari saudari ibu atau dokter gigi Rini Aryani. Oh, ini kemarin ada juga ini. Sekarang tanya, izin bertanya, Dok, seberapa penting
Tut mouse untuk anak. Tut mouse, dok. Terima kasih kepada dokter Wali ya. Ini yang dokter ini, dokter Walinya tadi dokter tidak. Ini, ya. Dokter ini di mana ini dokter ini? Tidak ada dok, soalnya ini lewat Q&A. Jadi tutmus itu sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena tutmus ini mengandung CCP-ICP ya, yang berguna untuk mencegah karies ya. Jadi bisa digunakan oleh orang tua, untuk di rumah bisa, cukup dioleskan saja ya. Biasanya harus pakai hand spoon, orang tua pakai hand spoon, dioleskan ke seluruh lapisan ke enamel gigi. Terutama pada gigi-gigi juga yang karies, dilakukan, diberikan menyeluruh ya, baik di bagian bukal, limual, okusal, semua diratakan dengan tutmus, sehingga ditunggu waktu 2 menit. Ini cara pemakaiannya. Ditunggu 2 menit. Kenapa? Karena tutmus itu dapat mencegah karies yang pertama. Yang kedua, juga yang karies yang sudah terjadi karies itu rested atau berhenti kariesnya. Jadi sangat, ini bukan pasta gigi ya, ini vitamin gigi yang fungsinya bisa mencegah karies dan juga karies yang sudah berjalan itu bisa rested, berhenti. Cuman biasanya harus dilanjutkan dengan perawatan gigi ditambal. Karena pemberian tutmus itu biasanya restednya itu agak kehitam-hitaman giginya ya. Mengeras tapi kehitam-hitamannya. Nah, jadi itu fungsinya tutmus memang bagus sekali ya karena kandungannya tadi. Terima kasih Dokter Rudi. Mungkin sudah jelas dari penjelasan dari Dokter Rudi. Ini dokter ini selanjutnya dari ini juga tidak ada DRG-nya ibu, tapi saya kenal baik nih. Namanya Dokter Didin Erma ya. Assalamualaikum Dokter Rudi, manakah cara yang paling baik melakukan sikat gigi untuk anak usia di bawah 6 tahun ya, dan pasta gigi apa yang mempunyai kandungan abrasif yang tidak keras ya, terima kasih. Pasta gigi, cara sikat gigi usia di bawah 6 tahun tadi sudah kami jelaskan bahwa teknik yang bagus sebetulnya kalau anak-anak terlalu kecil itu teknik bas ya. Jadi misalnya ini terutama yang tidak bisa berumur ya, saya acuannya tidak bisa berumur ya. Teknik bas ini lebih baik, juga pasta giginya yang tidak berfluoride ya. Karena kalau tidak bisa berumur itu otomatis tertelan nanti takutnya fluoridnya. Jadi wajib tidak boleh pakai fluoride. Tapi untuk yang di atas 6 tahun boleh menggunakan yang berfluoride. Pasta gigi apa yang baik? Banyak sekali ya. Saya nanti dimarahi Pepsodent kalau enggak ngomong Pepsodent ini. Mestinya di Pepsodent juga sudah mulai ada. Iya, iya. Juga merek-merek yang lain ya. Banyak sekali mereknya. Atau kalau mau lebih anu ya, dokter Didin bisa japri nih. Kebetulan rumahnya dekat kok. Enggak sampai 100 meter, 25 meter. Kayak dokter Melok ini. Anu moderatornya juga dekat. Bisa langsung. Tetangga dekat. Iya, karena ini sponsornya Pepsodent ini wajib. Enggak ya. Jadi banyak sekali pasta gigi yang tidak berfluoride ya. Tadi yaitu yang saya sarankan kandungannya ya. Kandungannya yang ada kalsium karbonat, sorbitol, sodium sulfat dan sodium monofluoride fosfat ya. Jadi ini kandungan selain fluoride biasanya ada kandungan ini. Kalau ada kandungan deterjennya mohon jangan dibeli ya. Karena deterjen itu yang abrasif ya. Jadi deterjennya ya. Kalau kandungan ini biasanya malah bagus untuk perawatan gigi. Demikian Dokter Didin, mungkin kurang bisa dijapri. Nah. Dokter Melok yang raise hand banyak dok. Oh ya, terima kasih. Sebentar saya raise hand. Kembali ke raise hand. Oke. Okay.
sini saya ada tiga nih yang raise hand. Masih tiga ya dari tadi. Saya kembali ke raise hand Dr. Rudy. Dari Bapak Taufik Bondowoso. Bondowoso. Nah, ini juga tetangga dekat dari Jember ya. Bapak Taufik, Dr. Taufik, Saudara Taufik, monggo silakan langsung bertanya kepada Dr. Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Melok, Dokter Rudi, alhamdulillah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dokter Rudi, ini ada yang ingin saya tanyakan. Anak saya umur 19 bulan. Seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa kalau malam itu nggak bisa tidur, benar kalau dia nggak ambil ngedot. Nah, seperti itu. Akhirnya giginya banyak yang karies. Kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya dok? Terima kasih. Pertama-tama, ini dokter Taufik ini biasanya lulusan terbaik ini ya. Jadi memang biasanya kenapa kok anaknya bisa karies ini, mungkin anaknya tetangganya apa anaknya sendiri nih. Maaf loh dokter. Sendiri lah dok. Nah, kalau putranya sendiri